Tiga jenderal bintang 3 Mabes Polri datangi kantor Komnas HAM pada hari ini. Kedatangan mereka adalah untuk menerima rekomendasi singkat Komnas HAM terkait hasil penyelidikan kasus Brigadir C. Tiga jenderal itu adalah Kepala Irwasum Komjen Agung Budi Prasetyo, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Diketahui terdapat tiga substansi rekomendasi yang tertuang dalam laporan itu. Substansi yang pertama adalah adanya penghilangan nyawa orang di luar proses peradilan. Kedua adalah kesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana kekerasan saat terjadi pembunuhan Brigadir C. Dan yang ketiga adalah adanya kejahatan yang menghalangi proses penegakan hukum. Komnas HAM berharap penyerahan rekomendasi diharapkan bisa jadi pembanding dari temuan kepolisian sebelumnya. Begitu juga sebagai pembanding agar akurasi dan validasi dari penyidikan kasus Brigadir C bisa semakin membaik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!